Ternyata laknat Allah bukan dalam bentuk kemiskinan. Orang miskin belum tentu terlaknat. Laknat bukan dalam bentuk kesakitan. Orang sakit belum tentu dimurkai Allah. Ma asaba min musibatin, apa yang terjadi musibah yang terjadi pada dirimu, yang terjadi di alam semesta, boleh jadi ada hikmah-hikmah di baliknya. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Penyakit, gundah gulana, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki, belum tentu laknat. Tapi boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika tak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walau sedikit pun. Di mana sebenarnya rasa takut itu? Apakah di mata? Apakah di telinga? Apakah di otak? Apakah di kaki? Sesungguhnya rasa takut itu ada di dalam segumpal bagian dari tubuh. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada segenggam, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, maka seluruh tubuh ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Laknat Allah pertama kali turun ke dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hatinya. Kalau sudah hati terkunci, maka dia akan menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, kalau sudah telinga tersumbat, maka dia akan menjalar ke mata. Wa ala absarihim ghishawah, di mata mereka ada pembalut penutup sehingga telinga tak lagi berfungsi, sehingga mata tak lagi dapat mengambil pelajaran. Sempurnalah penderitaan. Summum, bukmun, amyun, peka, tuli, bisu, telinga tak mendengar, mata tak mengambil pelajaran. Berapa banyak menemukan orang susah tapi tak bersusah hati melihat orang susah. Berapa kali mendengarkan pekik tangis teriakan orang miskin tapi tak ada rasa simpati dan empati. Kenapa? Telinga sudah tersumbat, mata sudah tertutup. Summum, bukmun, amyun, fahum. Dua kali diulang. La ya'qilun, mereka tak pernah mau berpikir. La yarji'un, mereka tidak mungkin kembali ke jalan kebenaran. Oleh sebab itu, kita bersihkan yang segumpal itu dengan menjawab seruan azan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita usahakan dia masuk ke dalam hati. Kita masuk ke dalam tempat berwudu, kita basuh kedua tangan. Saat itu terasa dosa-dosa mengalir dari ujung jari jemari tangan. Saat dimasukkan air ke mulut dan ke hidung, keluarlah dosa-dosa lidah. Saat air dibasuhkan ke muka, keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Saat air mengusap kepala, keluarlah dosa sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, maka keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Fisiknya bersih, batinnya ikut bersih, tapi dia tetap katakan kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengakuan kepada Allah, mengaku di hadapan Rasulullah. Setelah itu memohon, Allah maj'alni minat tawabin, kemarin aku tidak baik, hari ini aku ingin menjadi orang baik, masukkan aku ke dalam orang-orang yang baik. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati dari hasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur, dari merasa diri lebih mulia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Waj'alni minal mutatahhirin, masukkan aku ke dalam orang-orang yang mensucikan hati ya Allah. Waj'alni min ibadika salihin, jadikan aku termasuk orang-orang yang saleh. Bersimpuh sujudlah di hadapannya. Saat itu kau menjadi orang yang baik daripada hari kemarin. Walaupun di daerahmu kau termasuk orang yang miskin, walaupun di daerah lingkunganmu kau termasuk orang yang tak ada kuasa, tak ada jabatan apa-apa, tapi di hadapan Allah, ja'alnakum khalaqnakum min nafsin wahidah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa.
tapi yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, yang paling mulia akramakum indallah atqakum, orang yang paling takut, orang yang paling ada rasa khawatir di dalam dirinya, apakah aku termasuk hamba yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu terucap dari lidahnya, ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud ya Allah, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari ya Allah. Apapun yang kulakukan, apapun jabatan yang aku ada di dalamnya, maka sesungguhnya itu untuk mencari ridhamu ya Allah. Abu Bakr bin Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, Allah meridainya. Tapi kita hanya baru berkata tadi pagi, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil Islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku, wabil Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai panutan, sebagai ikutan. Kita hanya baru dapat berkata, tapi status itu masih dalam genggaman kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa melakukan itu, sesungguhnya kita sudah lebih baik daripada hari kemarin.